Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat Radika Family. Video kali ini kita akan nge-vlog perjalanan road trip kita, road trip kami dari Bogor ke Jogja. Kita mau main ke Jogja. Nah, untuk jarak tempuh ke Jogja itu adalah, nah ini dia ya, untuk jarak tempuh itu 8 jam 40 menit. Itu lewat tol dari rumah kita di Sentul City sampai Jogja tempat penginapan kita. Sekarang udah jam 9:30 kurang, kita langsung otw ke Jogja. Nah sekalian saya akan sharing total biaya BBM mesin turbo dengan biaya tolnya berapa sampai Jogja ya. Nah untuk BBM ini sudah saya isi full ya. Nih untuk BBMnya full itu ada 8 bar. 8 bar itu satu barnya itu 7 liter. Nah, berapa nanti sampai Jogja akan saya sharing semuanya. Ikutin terus perjalanan kami. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya. Rp157.500 dari Cikampek sampai Kali Kangkung. Ini kita di rest area 429 ya, 429A jalur ke Surabaya. Tadi sempat berhenti juga buang air kecil di rest area 254. Tadi sih kita sampai sini itu jam 4. Istirahat dulu, tidur, sholat subuh. Habis itu nanti kita mau lanjut lagi perjalanannya. Sebelum melanjut perjalanan ke Jogja, bensin udah habis 3 bar. Kita ngisi dulu di rest area ini, rest area 429. Kita penuhin lagi. Mungkin isinya sekitar ini mah habisnya sekitar 330.000. Thank you.
mampir dulu sarapan pagi di Soto Seger Mbok Diem. Kita sarapan pagi dulu ya. Sebelum ke Jogja, melipir lagi ke River Moon. Posisinya di Klaten, jadi sekali jalan dulu kita habis dari sini, baru ke Jogjanya. Tempatnya bagus, geng. Tuh, mantap tempatnya. Akhirnya sampai juga di tempat penginapan kami di daerah Jogja. Nah, setelah dari muter-muter tadi ke tempat wisata sedikit, bensin itu sesudah dibeli sisa 1 bar. Nah, untuk itu di akhir video ini saya akan sharing berapa totalnya ya dari bensin sama tol. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian sebagai referensi kalau mau jalan-jalan ke Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.